Ya, baik hadirin. Sesaat lagi nanti kita akan segera menyaksikan prosesi pemotongan pita. Pertama, saya pengen bilang terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menyempatkan waktu hadir di pagi hari ini, di hari yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk orang tua saya, orang tua Derry, banyak-banyak pihak lain, saudara, keluarga, semua teman-teman, sahabat-sahabat yang dari awal ini kita mulai, gak ada berhenti-berhentinya dukung kita semua. Dan di pagi hari ini, khususnya acara hari ini, kenapa kita undangannya nggak terlalu banyak? Karena ini memang kita bikin pengennya jadi acara yang intimate untuk orang-orang terdekat-terdekat kita, supaya kalian bisa jadi orang-orang pertama yang nyobain new generation-nya, new look-nya ramen 38 Sanpachi Kemang ini. Ada Mas Pram. Mas Pram. Selaku Mas Pram ini sebagai head dari chef-nya di Sanpachi 38 Kemang tentunya. Oh, Mas Pram ini udah hadir, udah siap-siap ya? Udah di briefing berarti. Oke. Ngomongin dulu. Silakan langsung aja bersiap-siap ya. Oke, ada maju Bu. Nah, gitu ya. Baik, bersiap-siap. Kita akan ada prosesi pemotongan nasi tumpeng terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sebentar, dihitung dulu, jangan buru-buru ya. Oke, lagi doain dulu. Oke, lagi doain dulu. Baik, hadirin, langsung saja. Ini dia prosesi pemotongan nasi tumpeng. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Boleh minta tepuk tangannya. Baik, dan tentunya nanti akan ada penyerahan potongan nasi tumpeng tentunya untuk Mas Pram ya. Kalau boleh tahu Mas Pram namanya siapa? Pramono atau Pramudi? Pramudi. Dari. Yoga. Oke. Mas Pram sudah hadir di sini sebagai head dari chef-nya tentunya Ramen 38 Kemang. Betul. Baik. Ya, kami persilakan mau memberikan nandang. Iya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, Mas Pram kita percaya untuk mengatur usaha kita. Kita kenal lama banget dari saya customer di sana. Semoga tempat ini menjadi berkat juga buat semua staff kita. Terus juga semoga ini lancar dan kepercayaan kita di tanamnya Mas Pram. Semoga kita sukses bareng-bareng ya. Terima kasih Mas Pram, silahkan diterima. Sedih ya, sedih tahu dokter sebenarnya kayak. Kok bisa gue bikin ini? Tadi pengen bikin rumah bordir, gak ditangkap. Oke, baik. Rekan-rekan boleh dibantu kembali ya. Kak Derry dan juga Kak Rama tetap di sini karena saat lagi kita akan ada prosesi pemotongan kita. Kita ya. Dan kami turut mengundang untuk hadir dan bergabung sama kami di sini tentunya Mama dari Kak Derry dan juga Kak Rama boleh untuk bergabung Mama ya. Silakan. Silakan bergabung. Ya. Papa Kak Rama juga boleh. Kalau bisa silakan. Terima kasih Mbak Mita the Virgin udah hadir. Ya, baik hadirin. Sesaat lagi nanti kita akan segera menyaksikan prosesi pemotongan pita tentunya. Benar. Iya. Kerja bapaknya ya dari tadi ya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Cicil aja. Baik, sesaat lagi ya kita akan melihat sudah diterima dan dipintanya. Oke, okay, siap hadirin, yang berbahagia dan juga seluruh keluarga besar yang sudah bergabung sama kami di sini. Kita akan segera menyaksikan prosesi pemotongan pita sebagai pertanda bahwasannya sudah resmi dibuka dan sudah resmi beroperasional mulai hari ini dan seterusnya. Amin ya. Siap, kita akan hitung mundur 5 4 3 2 1. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Benar.
Hari ini ramen Sanpachi 38 Kemang resmi dibuka. Wow, selamat tentunya sebagai owner dari ramen Sanpachi 38 Kemang kepada kalian juga selamat ya. Ya. Oke, luar biasa. Untuk Anda sekarang saatnya Anda mencicipi semua hidangan yang ada di ramen. Jadi orang yang pertama. Betul, ya. Harus jadi orang yang pertama. Mungkin rekan-rekan boleh dibantu terlebih dahulu